Nah, ini paling besar juga, teman-teman. Dan di sana sementara ke OP ikat. Sudah ada sekitar 15 ikat, teman-teman. Oke, teman-teman. Jumpa lagi bersama channel Apri Perjuangan. Shalom dan Assalamualaikum. Nah, teman-teman, hari ini kita mau panen sayur bayam potong. Ini yang kita tanam waktu itu sudah besar-besar dan tinggi-tinggi banget nih Bapak. Dan di belakang juga ada, teman-teman, di belakang sana banyak, jadi kita mau panen semua. Ambil aja yang nanti baru anu diambil itunya ya. Terlalu panjang. Oke. Oh, besar-besar dan subur-subur. Ya, Kopi. Ya, Kak Kopi. Ya. Oke. Nanti kita pupuk lagi. Ini bagian bayam. Di tengah. Mana? Kita kurang banyak tanamnya nih, teman-teman. Lampu jarang-jarang. Subur-subur. Subur dan segar-segar ya, Kopi ya. Kopi juga ngonten, teman-teman. Mantap, mantap. Segar-segar Kopi ya. Malam hujan deras, teman-teman, jadi dia rebah-rebah. Oke lah, kita lanjut ke belakang, teman-teman. Belakang banyak. Nah, ini dia, teman-teman. Kita mau panen banyak. Banyak banget nih. Mungkin ada 20-an sampai 30 ikat nih, teman-teman. Ini tadi kita ambil di depan. Sekali banget Kopi ya. Capek gak Kopi? Enggak. Coba banyak nyamuk Kopi ya. Ini sebenarnya banyak. Nah, saya ngambil yang ini aja, nanti aku misalnya. Capek coy. Bilang enggak capek. Pelan. Banyak banget nih, teman-teman. Wis. Daunnya hijau banget. Wow. Ngambil aja, Bobby. Nanti abis ini kita siram lagi dia sama pupuk apa namanya itu, warna kuning.
cantik. Kopi semangat. Sedikit lagi jatuhnya kopi. Ini sih deh. Kita coba belakang kok sakit. Oke, kita ambil yang di sana dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi dua bedengan ini teman-teman, tiga bedengan ini kita panen, sama di sebelah sana ada dua bedeng, dan di sini masih ada dua bedengan lagi teman-teman, di sini dua dan situ satu, masih banyak teman-teman. Kita mau panen dua kali, jadi besok lagi kita panennya teman-teman. Wah, ini segar-segar teman-teman. Wow, subur banget. Kita lanjut besok panen teman-teman. Hijau banget. Daunnya besar-besar. Wih. Nah, ini paling besar juga teman-teman. Wih. Dan di sana sementara kopi ikat. Sudah ada sekitar 15 ikat teman-teman. Kebanyakan. Jadi kita lanjut di part 2 teman-teman. Ini part pertama nih. Dan ini menyisakan yang segar-segar. Wow. Wow. Kita panen besok dan langsung kita semprot. Kita mau nyemprot lombok juga teman-teman cabai. Nah. Halo Kak Opi. Sudah berapa ikat Kak Opi? Ada berapa ikat Kak Opi? 1, 2, 3, 4, 5.
Sudah 14 ikat, teman-teman. Hei. Kauping. Kauping enggak sanggup ngikatnya, teman-teman. Karena kebanyakan. Jadi nanti kita mau semprot, teman-teman. Kita mau semprot sekalian cabenya. Karena kalau daun-daun nih kalau enggak disemprot, teman-teman, banyak hamanya. Benar gak kopi? Oke. Masih ada 3 bedengan, teman-teman, kita mau panen. Itu sudah ada 14 ikat. Wih. Ini paling bayam yang kita tanam paling banyak panennya, teman-teman. Biasanya kita panennya 10-15. Ini sudah lebih dari 15. Bahkan di sana nih, ini masih ada sekitar 15 ikat, teman-teman. Kemungkinan masih banyak banget. Jadi karena kita juga mau pergi kerja, Kopi, ya. Jadi kita ngambil secukupnya sampai kita pergi kerja. Mana, Kopi? Oke. Jam 7. Oke, teman-teman. Jadi ini hasil panen kita hari ini, bayam potong total ada 18 ikat, teman-teman. Ya, Kopi, ya. Jadi kita siap-siap bawa ke langganan. Oke, Kopi, kita sampai di sini dulu. Dadah, Kak Kopi. Kita besok panen lagi, ya. Bye.